Assalamualaikum kawan-kawan semua. Di video kita kali ini kita akan tengok event Trick or Treat. Dan hari ini kita ada Player of the Month, Team of the Week, ada Messi. Kita ada Exchange Token Player Pick yang baru. Dan juga kita ada Reward Upgrade yang EA keluarkan di event. Dan juga kita ada 3K Gems sudah di upgrade ke 98 overall. Jadi kita akan try coba buka guys, kalau kita boleh dapatkan 99k ataupun 100 overall nanti guys. Oke. Okay. Jadi korang boleh komen di bawah korang dapat siapa. Aku tahu korang sudah banyak buka pack. Oke, okay. Pack gems kah, untradeable kah, exchange kah. Boleh komen di bawah siapa orang dapat guys. Okay. High overall hari ini di Trick or Treat. Jadi kita sudah tahu extra token ada yang baru. Jadi untuk extra token point kita yang sebelum ini sudah tidak boleh dipakai, tapi boleh dipakai untuk exchange 89 plus overall 10 kali setiap hari. Ah gitu guys. Dan itu nanti kita tengok. Kita tengok lepas ni lah. Okey. Dan kita ada icon Chronicle lagi di situ. Mantap guys. Aish, mantap jugalah desainnya guys. Oh, sini ada keluar-keluar anjir. Ada Poden situ, Son, Bandai guys, Icon Chronicle pun ada baru hari ini. CONMEBOL Libertadores sudah buka di chapter semifinal. Semifinal kan? Iya, semifinal. Jadi sini kita ada gems yang boleh kita claim. Jangan lupa claim korang punya gems guys. Oke, okay, untuk first leg, second leg baru korang boleh claim lah nanti itu. Yang Nina guys, oke, okay. 2 million coins. Jadi di sini EA sudah keluarkan lah guys. Oke, okay, sebelum ini kita tidak tahu kan sih, tidak EA bagi rekomennya apa yang perlu dibuat untuk buka reward exchange Mascherano nih. Tapi EA sudah update sini, unlock selepas kita kumpul 1200, itu sudah kita kumpulkan, kita sudah kumpul lebih daripada 1200, dan tinggal hanya kita perlu apa ini, dapatkan 90 overall match di bahagian main chapter CONMEBOL sini guys. Ini nah, di bahagian group stage. Korang tekan di group stage. Oke, okay? Di group stage yang minggu pertama lah. Minggu pertama, minggu lalu punya nih. Ha, ini lah di sini match yang di sini guys. Oke. Okay. Jadi sini korang perlu lawan 90 overall sebanyak 5 kali. Kalau aku baru lawan dalam 2 kali lah. Jadi 3 kali lagi aku perlu lawan baru unlock tuh exchange Mascherano tuh guys. Oke. Okay? Di sini kan ada nama River Plate, di bawahnya ada overall 85 overall gitu guys. Oke, korang boleh refresh di sini, satu hari boleh refresh 4 kali sajalah. Gitu guys. Kalau korang ada 90 overall lawan di situ, oke, okay, main saja guys. Oke, kira macam hoki sudah tuh. Oke, okay, sekarang ini susah mau dapat guys 90 overall lawan klub yang 90 overall di sini guys. Oke, okay, korang perlu lawan dalam 5 kali. Aku sudah lawan 2 kali, aku sudah refresh sudah berapa hari aku refresh, tidak dapat 90 overall. Apa ini tim di sini guys, oke. Okay. Ini pun paling tinggi aku dapat nih yang 85 overall guys. Itu pun refresh yang terakhir sudah tuh guys. Oke. Okay. Dari situ korang perlu rajin main juga lah. Jadi di sini kita akan terus ke bahagian exchange. Kita akan tengok exchange yang ada di bahagian daily pick. Kita ada extra time token yang baru lah. Di sini korang boleh bakar 99 overall dan dapatkan 2K plus token extra time di sini guys. Oke, okay. 2.4K hingga 3.4K extra time token. Oke, okay, untuk extra time token player pick kita belum ada di apa ini, di main menu kan? Di main menu di sini kita belum ada extra. Oh, ada sudah, baru keluar kan nih? Baru keluar guys. Kita buatlah. Kita buatlah nih guys. Tapi 200 guys. 12K bukan 200K anjir. 12K guys. 12K untuk yang, oh dia ada 2. 96 tradable hingga 101. Dia ada juga 100. Wajur. Yang ini dia 25. Oke, okay, dia tapi dia tradable lah, tradable 97. Oh, anjir lah cok. Oi, 30K cok. 30K guys. Yang ini apa ya? Yang ini macam mana nih guys? Yang ini maksud EA apa? Oh, tradable or untradable mixed version player. Tradable or untradable mixed version player. Tradable or kalau kita dapat untrade yang akan keluar 101 ke atas,
Tapi kalau kita dapat tradable 96 ke atas, itu maksud IE. Berapa K? 2.8 guys, 2.6. Nantilah mungkin ini guys, tak payahlah guys. Iya, tak payahlah. Kita buka pack sejak dulu lah, kita buka pack sejak dulu. Okey, jadi kita tengok dulu di bahagian Football Center. Football Center kita ada Messi, kita ada apa guys. Aku belum tengok apa requirement yang perlu diisi untuk buat player of the month punya exchange guys. Kita tengok si Cavarats lah, sebab aku mau Cavarats guys. Kalau boleh kita buat Cavarats, kita ambil Cavarats guys. Aku mau ambil Cavarats guys. Left wing pula tu dia kan, left wing pula tu dia, mantap gila. 107 left wing, right wing aku ada Gareth Bale. Oi nah GG cok. Sampai bila dia available? 1 bulan dia available guys. Boleh di exchange. Anjir, 100 overall 8 biji. 101 player 2 biji. 98 plus overall 10 keping guys. Anjir. Overall team of the week 98 1. 95 overall team of the week player 3. Ah GG. 1 bulan guys. Bolehkah kita buat tuh dalam 1 bulan? Kita perlukan 800 overall anjir. 800 overall guys. Mana mau cari anjir, susah mau dapat sekarang ini. 99 pun susah mau dapat sekarang ini. Ini kan lagi 100 guys. Apa coy ini? Oke, jadi kita akan buka yang ini guys. Kita try. Sudah di-upgrade oleh IE, sudah naik 98, kalau sebelum ini 97. Ya kita tengok sini guys. Workout kita yang pertama, workout trick or treat kita yang pertama guys. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay. Mengerikan. Brazil striker. Wolf. Mateus Cunha. Mateus Cunha, guys. Mateus Cunha 106 99. Wih, physicalnya macam nice, guys. Physicalnya macam nice, guys. Boleh main game anjir. Boleh main cam. Ah, boleh main cam. Boleh main cam. 106 pace, stamina 4 bintang setengah. High tapi dia ada flare sejak. Macam nice juga nih guys. Kita tengok-tengok dulu player di sini. Garin. Oh, seberapa bagus itu udah punya stats. Frimpong guys. Ay, kalau dapat ini Frimpong nih GG co. Ataupun Gvardiol. Ah, mengerikan. Mengerikan Gvardiol guys. Kita buka yang 3K lagi besok lah guys. Aku rasa aku mau buka yang 3K lagi besok. Jadi itu saja. Ada banyak offer yang menarik sini co. Yang IE buat offer nih macam IE tahu-tahu pula kita mau Vendevin guys. Kayak ramai orang mau Vendevin nih. Ini berharap dapat Vendevin. Wah, 102 193 lagi tingginya. Eating serat, jumping 112. Eating 100, awareness 108. Sliding tackle 102, sliding tackle 109, marking 108. Anjir lah, co. Sprint speed 106. Acceleration 99. Threats, ada dive into tackle lagi. Tidak kosong dia punya threats. Boleh bermain di bagian left back out of position lagi. Stamina 4 bintang lah gitu guys. Oke, kira macam average center back dia punya stamina. Tapi memang worth it guys. Kalau dapat memang confirm akan di upgrade oleh ramai orang lah guys. Oke, menjadi tumpuan ramai itu guys. Oke, diburu ramai. Si Vendevin, aku pun mau Vendevin. Oh, kita dibagi Vendevin ini mantap juga ini guys. Kita tengok icon Chronicle lagi di sini. Icon Chronicle kita ada Kin dengan si Casillas, dan icon Chronicle kita yang sebelum ini pun masih juga ada. Kurang masih lagi boleh grind dan dapatkan extra universal token, dan di sini kurang boleh kumpul poin detective poin, dan lepas itu boleh gacha di bahagian file collection lah di sini guys. Boleh gacha 500 per satu gacha lah, satu kali satu hari gacha sejak sini guys. Oke. Probability orang boleh dapat 93 plus overall sampai 99 overall, mixed version player Mascherano, gems 500, gems 100, paling tinggi coin 1 million situ guys. Dan sini daily matchnya di sini orang boleh grind satu hari dalam berapa nih guys. Oke, 500 juga lah dalam satu hari sini ya.
habiskan semuanya. Di sini per satu match berapa guys universal tokennya? Di sini 200 skill game, di sini 100, jadi 100 juga lah sini mungkin. Ya 100 match 200. Oke, faham. Jadi itu saja. Nah, sekarang ini apa lagi kita perlu buat nih guys? Aku nih tahu nih guys. Okay, oh ya, event trick or treat kita belum masuk. Kita masuk event trick or treat dulu lah guys. Oke. Okay. Best seller di sini kita claim sama share lagi guys. Kita claim share upgrade squad lagi. Apa ini? Jadi kita ke exchange di sini. Kita exchange dulu berapa? 400 guys. 400, jadi 1200 token universal kita bakar. Oke, selesai. Kita masuk ke trick or treat. Ini dia event kita nih guys, trick or treat. Kita ada pumpkin di sini, orang boleh tekan lepas itu claim 500k coins. Kita claim sini guys. Oke, okay. Selesai, boleh ditekan lagi kak, weh. Kalau boleh ditekan tuh bak tuh. Di sini kita ada gems, aku rasa kita boleh claim juga nanti yang lainnya. Jadi kita ambil yang free-free dulu lah guys. Yang match-match itu nantilah kita main guys. Eh, kita buka teleport. You found the portal, tap to unlock the secret world. Jadi, anjir cok, baru 3 kali kita jalan di sini sudah jumpa portal guys. Jadi kita tekan portal sini, kita buka portal. Jadi kita boleh dapatkan Mascherano di sini anjir. laju guys. Oke, laju. Oke, okay, secret world. Aish, ini dia nih secret world kita nih. 100 100 100 200 yang di ujung sini. Topi di atas sini. Mascherano di bawah. Mascherano di bawah, pet bawah. Yang ini apa? 200 coins, 200 thing transfer. Jadi kita ke bawah lah jawabannya guys. Ya kita ke bawah jawabannya nih guys. Kita ke bawah sini guys. Iya. Yeah. Kita bawa sini. Nyam 500 besok. Aku rasa cukup guys. Besok cukup nih guys. Besok cukup. Ya, besok masyer. Yeah, let's go. Itu dia. Ini dia nih, Bong. Masyer lagi besok. Jadi kita exchange dulu masyer di sini. Oh iya, satu lagi masyer. Di kalender. Aku lupa. Aku belum claim, guys. Kalender, guys. Kalender masyer. K2 di situ. Nice. Kita ke mana lagi? Ke kalender. Mana kalender? Mana kalender tuh, guys? Future, kalender, future. Ah, ini dua masyar. Oke. Okay. Aku rasa aku macam mau judai tiga masyar, guys. Aku mau judai tiga masyar. Tak tahu lah, guys. Aku rasa macam aku mau judai tiga masyar. Kejap. Oke, okay, selesai situ. Kita judai tiga masyar kah? Di Gareth Bale. Kita ring up. Kita judai kah guys? Kita judai kah? Kita judai kah? Kita judai kah? Tiga masyar guys. Tiga masyar guys. Jimat dua guys. Kalau dapat guys. Aku rasa dapat lah guys. Mustahil lah ada dapat guys. Let's go. Oke lah guys, kita jimat sedikit guys. Biarpun bukan satu judai, tapi tiga. Tapi tiap apa guys, jimat dua. Oke lah, daripada tidak guys. Oke. Nah, jadi terbuka sudah runner ya sini. Dia sudah kuning 99% overall di bahagian out of position. Jadi dia akan kurang satu overall sajalah out of positionnya. Oke. Dua overall. Dua overall. Jadi korang boleh komen di bawah apa kurang dapat hari ini guys. Nah ya, haraplah kurang baguslah hari ini. Dan itu sahaja di video kita kali ini untuk event trick or treat kita punya play of the month. Korang, kalau korang ada mau ambil, mungkin kebanyakan kita mau coverage guys. Aku mau coverage guys. Coverage itu antara satu play yang ramai orang mau juga. Tengok. Dan kita berharap nanti di daily exchange 3K sekarang nih.
memandangkan ada Vanderbilt, jadi kita harus exchange setiap hari lah guys. Aku coba exchange setiap hari yang 3K gems tuh. Nah, harap nanti kita ada double gems yang EA akan keluarkan di sini. Ya, double gems dan harap nanti kita boleh grind lah guys. Sebab di sini aku ada simpan satu offer yaitu 1.6 million di sini guys. Yang ini guys, yang ini banyak rewardnya, ada 12 misi yang perlu kita siapkan. Dan ya, kalau kita boleh grind di sini slow-slow nih guys, memang nice ini guys, double reward nanti. Mungkin level castle 15 itu kan double reward. Wah, memang nice juga guys. Get apa ini, mount card, become a VIP. Kalau yang VIP ini guys, aku rasa tengoklah nanti guys. Kalau double ini dia dalam 200 nih, 300 guys, 300 gems, 300 gems lebih kalau double. Mari kita tunggu double gems macam mana, baru kita main tuh misi apa nih, misi gems tuh guys. Oke, jadi itu saja di video kita kali ini. Korang boleh komen di bawah siapa orang dapat di event trick or treat kita, WK ataupun tidak. Event kita kali ini banyak share juga, kira macam W juga lah guys. Oke, biarpun event EA sekarang ini memang straightforward saja, tapi jorang coba keluarkan banyak share anola guys. Dan kalau orang tidak perasan, kita tiada sudah keluar dudek guys, tiada sudah dudek. Dan ya, interesting nanti kita tinggal lah macam mana perkembangan update untuk rank up player lah. Tapi aku rasa jorang fokus di bahagian cheater buat masa sekarang ini. Kita ada future yang baru di bagian report cheater. Kalau orang sudah report cheater tuh, dia ada notifikasi masuk di bagian inbox orang yang menunjukkan report tuh sudah diterima lah oleh EA, macam gitu guys. Oke, jadi itu saja. Stay safe, stay cool, stay awesome. Mr. Epic, sign out, peace.